Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimu hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim amma ba'du. Qala asyikh al-imam Abu Abdullah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Wa ruwiya an Abi Sa'idin Al-Khudri, dan telah diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda, likulli syai'in di'amatun, bagi setiap sesuatu ada tiangnya. Wa di'amatul mu'mini aqluhu, tiang akal, tiang mu'min, orang mukmin adalah akalnya. Tiang orang mukmin adalah akalnya. Jadi akalnya sebagai tiangnya. Jadi orang kalau kagak ada akalnya, enggak ada tiang. Wa bi qadri aqlihi, maka dengan sekedar akalnya, takunu ibadatuhu, maka ada ibadahnya. Ya. Biarin yang biarin. Ama sami'tum qaulal fujjari. Ama sami'tum qaulal fujjari. Tidakkah kamu dengar akan perkataan orang yang zalim? Lau kunna tasma'u au ta'kilu ma kunna fi ashabis sa'iri. Lau kunna, jika adalah kami, nasma'u, mendengar, au na'kilu, atau kami mengertinya, maksudnya mengetahui, ma kunna min ashabis sa'ir, ini saya tidaklah kami termasuk penduduk api neraka. Perkataan orang yang zalim ngomong begitu. Ya. Udah di neraka yang ngomong begitu. Yang namanya nyesel ya adanya belakangan. Bang Haji Jamal sini, Bang Haji Jamal. Depan. Ini. Mau minum. Iya, yang namanya nyesel belakangan gitu ya. Yang namanya nyesel enggak ada duluan. Udah masuk neraka baru nyesel, pengen balik lagi. Wa anna Umar radhiyallahu anhu, dan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, li Tamim ad-Dari, kepada Tamim ad-Dari,
Masuk dadu fikum, apa yang mulia pada kamu? Qala al-aql, ia menjawab akal. Jadi yang mulia itu akal. Qala sadaqta, ia mengatakan benarlah engkau. Yang mulia itu akal. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sa'altuka, sebagaimana aku bertanya kepada engkau. Faqala, maka ia berkata, kama qulta, sebagaimana engkau berkata. Summa qala, kemudian ia berkata, sa'altu Jibril alaihissalam, aku bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, maksud dadu, apa kemuliaan itu? Qala al-aql, dia menjawab adalah akal. Jadi yang menjadi mulia itu adalah akal. Lihat ulama jadi mulia apanya? Akalnya. Dipanggil kiai, dipanggil ustaz, apanya? Akalnya, cerdasnya. Ya. Cerdasnya. Ada orang S1, S2, S3 sampai ada profesor, itu karena apa? Akalnya. Jadi penghargaan akal sangat tinggi. Kiai datang belakangan, disuruh duduk di depan. Gitu. Kiai datang belakangan, suruh duduk di depan. Ada orang biasa datang belakangan, duduknya di belakang. Kalau dia ke depan, nomel enggak? Nomelin. Ngapain di depan datang belakangan? Gitu. Apanya tuh? Akalnya tuh. Jadi mulia tuh akalnya. Cerdas. Ya. Makanya cerdasin akal kita biar di, biar dapat tempat yang mulia. Qala sadaqta, ia berkata benarlah engkau. Saat itu aku pernah bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sa'altuka, sebagaimana aku bertanya kepada engkau. Faqala, maka ia menjawab, kama qulta, sebagaimana engkau berkata. Summa qala, kemudian mengatakan, kemudian ia berkata, saat itu Jibril, aku pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, maksud dadu, apa itu kemuliaan? Qala, dia menjawab, al aql, akal itu yang mulia. Wa anil bara'i, dari bara'i radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kasaratil masailu yauman, banyak pertanyaan suatu hari ala Rasulillah kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna likulli syai'in matiyatan, sesungguhnya bagi setiap sesuatu ada kendaraan. Wa matiyatul mar'i al-aql, kendaraannya seseorang adalah akal. Jadi akal ini kendaraan kita. Akal ini kendaraan kita. Lihat kita umpama pengen pergi kemana? Ke Tasikmalaya. Ke Tasik umpama kita pengen pergi ke Tasik, enggak punya kendaraan, mau enggak pergi? Mau enggak? Enggak mau. Walaupun bisa jalan kaki sampai, tapi mau apa kagaknya? Ntar dulu dah. Kendaraan penting. Ke Jawa Timur pakai naik motor, sampai nggak kira-kira? Sampai kalau mau. Kenapa? Ada kendaraan. Nah, akal pun begitu, kendaraan, akalnya kendaraan. Gunakan akal ini dengan baik, gunakan. Maka ketika kita tidak menggunakan akal ini dengan baik, ini akan mencemoohkan kita. Akan menjelek-jelekkan diri kita sendiri. Mencuri punya orang,
itu bertentangan enggak sama akal? Bertentangan. Namanya kita tidak menggunakan akal. Akhirnya siapa yang jelek? Dirinya sendiri. Males, enggak mau belajar tapi mau nilai bagus. Bertentangan sama akal? Bertentangan. Kalau nilai bagus belajar. Gitu. Pengen nilai bagus belajar. Belajar kalau menilai bagus. Ya gunakan akal ini yang baik. Mau hidup tapi enggak mau makan. Saya pengen umur panjang, tapi saya enggak mau makan. Minum enggak mau. Makan enggak mau. Minum enggak mau. Kan bodoh itu. Enggak menggunakan akalnya. Makan. Biasanya orang kalau enggak mau makan, dikit lagi itu dah. Dikit lagi sampai. Iya. Orang kalau enggak mau makan, Pak, siap-siap. Siap, nah. Orang, iya. Udah tua nih, enggak mau makan, siap-siap. Enggak mau makan ini, enggak mau makan itu, diam aja. Ya. Makannya pakai impusan. Nah, dikit lagi nih. Siap-siap dah. Bukan dia enggak mau makan, dia enggak mau makan. Dalamnya udah enggak nerima. Ya. Wa matiyatul mar'i al-aqlu, kendaraannya seseorang adalah akal. Wa ahsanukum dilalatan atau dalalatan wa ma'rifatan bil, ya. Ini kayaknya enakan bil hujjat ini. Kalau ini bil kayak ada yang kurang kayaknya, kelebihan kayaknya nih. Ya. Itu apa? Hujjah. Ya. Ada mimnya saya nih. Ya. Jadi manusia tetap ya. Padahal saya udah beli ini cek apa namanya? Cetakannya udah bagus banget ya, Darul Minhaj, tapi masih ada yang kurang. Ini Darul Minhaj cetakan yang paling bagus. Orang kalau dia mau Minhaj, bagus insya Allah. Tahkikannya udah cakep. Makhtutotnya pun ya bagus. Tapi tetap manusia. Tapi masih lebih bagus sama yang... Karena saya lihat cetakan yang ini ada aja yang keliru gitu ya. Ya, jadi saya harap saya kira ini yang tepat bil hujjat ini. Kelebihan mim ya. Bil hujjati afdalukum aqlan. Yang paling bagus di antara kamu petunjuknya dan pengetahuannya dengan hujjah adalah yang paling utama akalnya. Yang paling utama akalnya. Ada ukuran, Pak. Kata guru saya, Kiai Syarifuddin. Nah ini, tapi ini saya nilai benar juga. Orang kalau jago matematika, eksak, ya, ilmu eksak, matematika jago, IPA jago, ya. Apalagi itu, bisa. Matematika, IPA, apalagi. Fisika jago, insya Allah yang lain pintar dia. Itu ukurannya. Kalau ini jago, lain pintar insya Allah. Dia bisa mengolahnya, tinggal dia mau apa kagak. Kadang orang unik. Pintar tapi malas. Ada begitu. Pintar tapi malas. Ya sama juga. Kan? Ada orang kagak begitu pintar tapi rajin. Jadi pintar. Mau enak banget, udah pintar, rajin. Kalau di Al-Israq, ya, anak ngomong itu, kalau di Al-Israq, bisanya rata. Kalau ada yang pintar, emang dia orangnya pintar. Kata anak saya, kakak Kamila, begitu. Benar juga sih. Ya. Di Al-Israq sama rata, Pak. Baca kitabnya sama semua. Bisa-bisa, kagak-kagak gitu.
Ya, tapi kalau udah kelas 2 insya Allah bisa. Masih kelas 1 belum bisa. Ini kelas atas bisa semua rata-rata. Tapi kalau ada yang bisa banget, emang dia orangnya pinter. Jadi kalau dia memang orangnya pinter, itu dia punya kelebihan. Apalagi lagi-lagi, akal lagi tuh. Kan orang ada yang IQ-nya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Itu nggak dipungkiri itu. Orang ada Pak yang mikirnya lama, ada yang cepet. Tapi ada yang cepet salah mulu. Ada yang lama enggak salah. Kenapa? Karena pertimbangannya banyak. Ya, yang jelek udah lama salah mulu itu. Yang bagus cepet bener. Orang ada yang begitu jalan pikirannya. Cepet mengambil keputusan. Tapi salah mulu. Nah. Cepat mengambil keputusan yang paling bagus, itu benar-benar semua. Nah, itu bisa diolah tuh yang cepat, yang cepat biar benar semua bisa diolah. Yang lambat juga bisa diolah, dipersiapin, yaitu dengan belajar. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata beliau, lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Uhud, dari perang Uhud. Ini perang Uhud, Pak. Ya, Ibu hadirin sekalian, perang Uhud, perang yang secara fisik kalah. Jadi secara fisik kalah. Tapi secara ya batinnya sesungguhnya menang. Kata guru, daripada guru saya, Kiai Syarifuddin, beliau punya guru di Madinah namanya Dr. Atiyah. Saya ingat betul itu. Sesungguhnya perang Uhud itu menang kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin itu menang. Kenapa menang? Karena ketika itu ketahuan siapa yang munafik. Jadi ketika sebelum itu orang munafik belum ketahuan. Belum ketahuan siapa yang munafik. Setelah perang Uhud baru ketahuan tuh. Baru ketahuan situ. Ya. Siapa? Abdullah. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ya. Baru ketahuan di situ. Kayak kita ada orang munafik di sekitar kita. Kita mengadakan rapat, bocor mulu rapat kita. Bingung nih, kalah mulu kita. Strategi kita dibocorin. Kesel gak kira-kira kita tuh? Kesel. Siapa ini? Gak ketemu-ketemu. Setelah itu baru ketemu. Seneng, oh ketahuan dah. Ya kalau orang muslim ya emang teman kita. Orang kafir yang ketahuan lawan kita. Tapi kalau orang munafik, ini dia. Ini yang susah. Dikata teman dekat kita, dikata musuh, tapi dekat. Yang mana nih? Terjadi perang Uhud baru ketahuan. Ada satu kisah ketika Nabi SAW pulang dari perang Uhud, sami an-nasa, beliau mendengar orang-orang yaquluna berkata, kana fulanun asja'a min fulanin, adalah si fulan lebih berani daripada si fulan. Wa fulanun abla malam yubli ghairuhu. Si fulan ya mendapat cobaan. Apa yang tidak mendapat cobaan oleh yang lainnya? Wa na'ul hadza dan seumpama ini. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Amma haza, adapun ini, fala ilma lakum bi'i, maka tidak ada pengetahuan bagi kamu dengannya. Ente enggak tahu. Ente bilang dia berani. Belum tentu. Qalu, mereka berkata, wa kaifa dzalika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana demikian itu ya Rasulullah?
Qala sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum qatalu ala qadri ma qasamallahu lahum minal aqli. Sesungguhnya mereka itu qatalu, mereka berperang ala qadri, atas kadar ma qasamallahu lahum minal aqli, atas kadar apa yang Allah berikan bagi mereka daripada akalnya. Ya. Wa kana nusratuhum wa niyyatuhum ala qadri uqulihim, dan adalah pertolongan mereka dan niat mereka itu atas kadar akal mereka. Fa usiba minhu man usiba ala manazilin al manazil syatta, maka ditimpakanlah musibah darinya, dari sebabnya akan orang yang telah ditimpa musibah ala manazil syatta, ya, atas kedudukan yang bermacam-macam. Fa iza kana yaumul qiyamati, maka apabila ada hari kiamat nanti, uktusimu manazila ala qadri niyatihim wa qadri uqulihim, maka mereka akan diberikan kedudukan-kedudukan itu atas sekadar niat-niat mereka dan sekadar akal-akal mereka. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian hadirin, kita perbaiki niat kita. Sayang-sayang kalau kita capek-capek beramal, beribadah, tapi enggak ada hasilnya. Sayang-sayang. Jadi usahakan supaya kita apa? Niatnya dibenerin. Niatnya karena Allah, enggak ada karena yang lain. Dibenerin semuanya. Hitungin kita punya niatan, Pak. Atur semua. Niatnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, enggak ada karena yang lain. Ya. Karena Allah ta'ala, karena Allah ta'ala, enggak ada karena yang lain. Allah lihat itu. Dan nanti kedudukan kita di akhirat bergantung kepada niat kita. Niatnya bagus, kedudukannya bagus. Niatnya jelek, kedudukannya yang enggak bagus. Bahkan bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun sudah tampak. Orang yang niatnya bagus, ya dapat bagus. Niatnya jelek, ya dapat jelek. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang niatnya bagus. Amin ya Allah.